segmen unsay. Unsay na timid. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula bali malih pindah malih pun boten napa-napa Mas, sepatu kula radi lumayan. Jenengan ngagem sepatu mboten? Kula ngagem sepatu. Soalipun ket enjing kula pun medal ten Kemenak beto sepatu. Dugi mriki lali nek ngagem sandal. Kula bali malih ingkang purun jam semangat kula dongaken mugi-mugi enggal cepet mlebeten swarga. Enggal cepet mlebeten swarga. Berarti cepet. Pun siap ton niki. Pokoknya masuk surga nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah innal hamdalillah wa syukrulillahi ala ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, syahrul Ramadan syahrul kadaballahu alaikumus siyama wa sanadtu lakum qiyama faman somahu wa qomahu imana wahtisabah kharajallahu min dhunubihi kayawmi waladat sulurmu. Sadaqallahul azim. Hadratul Muhtaromin, para alim, para kiai, ingkang satuh luring budi, para panggeman-panggeman ing projo satriyaning negari, Pak Lurah wonten nggih. Ijin nggih, dipun wakili saking Sekdes nggih. Dianggep nggih, alhamdulillah Pak RT, Pak RW wonten nggih. Alhamdulillah, Pak dukung wonten boten mriki dukung wonten sedaya alhamdulillah. Ugi bapak-bapak takmir, wabil khusus lumanteng bapak ketua panitia ingkang sami kalian asmanipun wakil presiden Republik Indonesia wonten ing gedung menika. Gedung menika wakil presidenipun Tesih Budiyono. Mriki SBY. Khusus gedung menika kula kula matur bukan mantan wakil presiden ning wakil presiden saestu khusus gedung menika. Ya Allah kok ya pas to ya ngoten to. Mung kula ngamat-ngamati ngeten niki. Ingkang sepindah semoga kita mujuaken puji syukur dumateng Allah. Alhamdulillah. Dalu menika alhamdulillah ingkang rawuh kathah saking wonten ingkang lenggah wonten kursi ngantos wonten ing pelosok wonten ing lemah. Saking simbah-simbah ngantos bocah-bocah. Luar biasa. Alhamdulillah. Detik menika Allah tasih paling nikmat menggerakkan detak jantung kita kanthi normal. Suwanten nopo? Suwanten nopo? Suwanten tutup kula menika. Nirokaken detak jantung lho ngoten lho nggih. Normal perlu disyukuri. Sebab detik menika wonten lho ingkang dipun gerakaken mboten normal. Mosok ngeten iki. Mbok menawi dipun gerakaken mekaten amargi mungkin dipun oyak-oyak utang. Mila ingkang rawuh wonten ing mriki ingkang kathah utangipun kula ndongaken mugi-mugi utangnya segera terlunasi. Amin. Nah, ingkang amine banter. Ketingan.
Ibu bapak monggo sareng samake ngaos. Ngaos niku tembung Jawa nipun ngaji. Ngaji niku asal kata songo ditambah pinten. Sedoso niku genep napa ganjil? Berarti menawi pengen dados tiyang ingkang genep ngaji. Ngaji. Berarti ingkang boten ngaji? Sing mastani kula jenengan sanes kula lho nggih. Eleng sira menungso mumpung ana alam donya, ayo padha ngaji yo supaya mlebu swarga. Saya nggih suwantenipun nggih. Lebarane pun saya. Mriku napa mriki to? Oh mriki kok nggih. Lambing mendel mawon kuatan wiwi ambak. Subhanallah. Yang ngapunten Bapak Ibu nggih. Sepatut boten ngantuk nggih. Ngaji sepatut mlebet ten suwar. Berarti mlebet swarga niku mbayar napa gratis? Mlebet swarga niku bayar napa gratis? Gratis? Bupak Griya Mula Jogja. Kota gede, celak kebun binatang Gembira Loka. Ten mriku nonton munyuk bayar 300.000. Padahal mirsani lebih mirsani munyuk mawon bayar 300.000 jenengan masa mlebet swarga gratis gitu. Ngomong-ngomong bapak ibu jenengan mirsani kula bayar pinten? Pinten pak? Gratis. Nonton munyuk senawe pak untan gratis kalah karo munyuk. Nggih bapak ibu kenalan sekedap nami kula memang radi aneh wuntan wawan sembodo. Nama yang cukup aneh nggih to. Wuntan mboten cocok dados kiai. Ustaz ya mboten cocok. Cocokipun dados kiai menika misalipun Kiai Nazaruddin. Wah, gitu. Ini kok tokoh korupsi gimana gitu? Wuntat niku singkatan WUNTAT. Artosipun wonge utah utuh nanging tumindak atine tok. Wawan niku singkatan wawan artosipun wajah yang menawan. Jujur bapak ibu kula ganteng apa jelek? Kula malah tersinggung dikatakan ganteng. Kula malah lemen dikatakan jelek. Sebab jelek niku singkatan jelas lebih keren. Nek ganteng niku malah boten pas. Oh ganteng niku gamble tur ideng. Sembodo niku singkatan S sehat, E elok dan Edi, M makmur dan merata. Tinggal 4 huruf BODO. Terima. Bapak Ibu, suara laptop sudah siap nggih? Sakit nggih? Monggo sakderepun ngaji kita ngaji kalih menika rumiyin. Monggo swantenipun naikkan dikit. Sing berikut nggih. Judulnya tragedi siksa kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika bersabda menika sabdanipun.
Saya kerja kesakian begini sakit. Kaisar bertanya tentang azab kubur. Rasulullah menjawab, iya, azab kubur pasti ada. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Janaiz. Nomor kali Rasulullah ugi ngendika bersabda. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam salatnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nomor tiga, Rasulullah ugi ngendika cerita ketika orang-orang yang durhaka pada Allah tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, lalu ia dipukul dengan gada besi hingga ia menjerit dengan teriakan yang sangat keras, didengar oleh semua makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Hadis Bukhari Muslim. Saat menikah monggo kita buktikan apakah yang disabdakan Rasul benar-benar terjadi. Saatnya Anda menyaksikan sedikit tayangan kejadian nyata tentang siksa kubur. Seorang pemuda nebe meninggal, lajeng dipun kubur baru 3 jam. Nembe 3 jam dipun kubur, lajeng dipun bongkar malih amargi wonten kepentingan otopsi kepolisian teng Jazirah Arab, bukan di Indonesia. Baru 3 jam dikubur, bagaimana wajah dan jasadnya kita lihat di TKP. Monggo bersama. Diberitakan dia adalah seorang remaja muslim meninggal pada usia 18 tahun. Diceritakan dia seorang remaja yang rusak agamanya dan sering melalaikan sholat. Setelah 3 jam dikuburkan, ayahnya menginginkan membongkar kembali kuburannya untuk keperluan otopsi. Dan apa yang terjadi? Setelah limbah yang tersebut dikeluarkan dari kuburnya, pandangan yang sangat mengerikan. Rambut yang hitam berubah jadi berubah. Dari mulut dan hidung keluar darah sedang, seperti baru saja mengalami kerasnya penyiksaan. Saya terjemahkan, ada saudara kita yang sedikit berkurang. 3 jam dikubur, rambut tiba-tiba putih, matanya melotot, keluar darah segar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Padahal lebih 3 jam. Seperti samping umur di bagian belakang kepala ini, suatu wajah seperti diremas dan membeku. Begitu luar biasa. Selesai. Monggo diplototi. Yang masih berbuat maksiat monggo diplototi. Dengan wonten kalian Bapak Ibu plototi dhek. Pemuda yang masih pacaran dua boncengannya puas lep. Plototi. Ibu, assalamualaikum Bu. Pun siap dereng. Bapak pun siap dereng, Pak. Dereng, padahal Allah sampun asring mutaken menika. Maliki yaumiddin. Setidaknya 17 kali kula panjenengan sami maos mekaten. Leres napa mboten? Yang menguasai hari pembalasan. Ingat, hari pembalasan semakin dekat. Ingat, kematian semakin dekat. Ingat, ingat, ingat. Pon kemutan dereng. Kesan menika persis kados dene ibarat Pak Wuntat nyebrang rel kereta api. Tengah rel Pak Wuntat jumeneng berhenti. Memang kereta tesih tepi. Suwanten nopo? Tutup menika. Nirno akan sepur Pak Budi.
kereta memang pesi tepi. Wonten ingkang sayang kali Pak Unta. Naminipun yang di pojok menika Pak Eko. Pak Eko menika ingkang pojok menika alias Pak Eko menika singkatan paket ekonomi. Pak Eko sayang kali Pak Unta. Kaget lu. Pak Unta kok mandeg nang tengah rel to? Lho, keretane wis mlaku. Gandeng Pak Eko sayang kali Pak Unta, kula badhe dipun slametaken Pak Eko. Akhirnya Pak Eko memanggil kula kanthi lembut. Bapak Ibu, catatan bawah memanggil dengan lembut. Pak Unta. Sewu, Pak Untat sudah dipanggil lembut, kaki lembut, ning kok malah mendel. Padahal mireng ning mendel, kereta semakin dekat. Apa yang harus dilakukan Pak Eko kagem nyelametaken Pak Untat? Wong pun dipanggil lembut kok mendel. Ikin tenti yang ibu tentang Pak Domen terus itu. Segera Pak Eko mengambil tindakan yang cepat, tepat, akurat, seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus. Pak Unta dijorok nih. Pemanas yang tiba, mereka yang jenit langsung dijorok nih mereka. Kulo tiba. Bro, saged ugi suku kula patah, saged ugi bathuk kula bocor berdarah. Nggih mboten? Tapi kan sudah diselamatkan dari bencana yang dahsyat. Napa bencana dahsyat kalau mau? Terlindas kereta api. Hari kiamat adalah bencana yang dahsyat kalau tidak dipersiapkan. Ingat kereta semakin dekat, antrian panjang. Ingat yuswa kula panjenengan sami tambah mendekati alam kubur. Gimana? Siap napa dereng? Saya matur dereng malah begini. Ingat dulu waktu masih muda pegangannya minyak wangi. Wow, semprot. Kawan dosa tahun minggah pegangannya pun benten minyak kayu putih, baygon, melason, belinga, popping, fresh apa boleh? Fresh cut apa boleh? Terus. Udah pengalaman berarti pun benten. Rambut sudah mulai campur, mata sudah mulai kabur, gigi banyak yang gugur, makannya nasi bubur, tidur pengen di kasur, paling sebentar lagi masuk. Kalau bukan mentir-mentir ini, kata anak kecil. Tenang aja, aku kan masih kecil. Katanya matinya masih lama. Lompok mulai yang punya buyut, buyut sekedap mulai melebu bangunan ciyut. Enggak juga di orang mati enggak kedah saking sepuh rumiyin terus kita tahu ibu buktinya 2006 Jogja cah cilik-cilik mati bareng karena kelilipen Belanda kali usuk tong gempa ibu. Kereta semakin dekat, Allah menika sayang kula panjenengan sami. Dipanggillah kita dengan lembut. Bapak ibu kalau kula matur, kata kuncinya dipanggil dengan lembut. Leres nggih? Hayya 'alal shalah. Panggilan Allah lembut. Tadi dipun waos meneh nggih wonten ing surat napa menika? Surat napa? Al-Baqarah ayat 180. Panggilan lembut Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang
orang yang beriman. Lembut nomor boten. Kutiba alaikum siyam. Lembut nomor boten. Lembut. Allah niku sayang sampai panggilnya saja. Sini nak sayang anak soleh. Kalau kita ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Subhanallah. Panggilan Allah lembut. Neng kathah tiyang namung mendel kemawon. Padahal mireng neng mendel. Mila nipun saged ugi suatu saat Allah memanggil kula panjenengan sami kanthi panggilan kasar. Paming kula tok sing gempa niki. Mengke dereng tanah longsor. Banjir. Gunung meletus. Suwanten napa? Mek didamu. Panggilan kasar Allah. Milo sadaripun Allah memanggil kasar, monggo saring-saring kita penuhi panggilan Allah yang lembut. Setuju Bapak Ibu? Nih panggilan Allah sak menika napa kalau mau? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tahtadun. Hai orang-orang yang beriman, yo podo poso, diwajibkan kamu semuanya puasa seperti orang sebelum kamu supaya kamu nanti jadi orang yang bertakwa. Subhanallah. Bapak Ibu, assalamualaikum. Adit, assalamualaikum. Puasa itu bagian dari rukun Islam. Rukun Islam ada berapa, Dik? 5. Kok 5 ngertos dereng? Rukun Islam ada 5. Niku ibarat bayi lahir. Suara apa? Suara mulut menirukan. Suara nopo? Suara bayi lahir dan kucing lewat. Kan kalih nih kalau mau. Bapak ibu bayi lahir pun gade pun ngagem rasuan dereng. Sampun ngagem celana dereng. Pun ngagem sandal utawi sepatu dereng. Bayi lahir kok pun ngagem sepatu ibu edahar nopo? Masuk sepatu di dahar. Allah pengen nutup aurat kula panjenengan sami. Bayi lahir masih telanjang bulat. Auratnya masih terlihat. Allah pengen nutupi dipun paringi rukun Islam yang 5. Tapi tadi adik goyang guyu ya Allah. Gumun desa. Bapak ingin putong, ingin putong sama semua. Bapak ibu, rukun Islam yang 5, setunggal syahadat. Menawi sampun syahadat, ibarat dipun paringi hadiah arupi alas kaki, sandal utawi sepatu. Lumayan dong ya, jalan-jalan siang hari di aspal boten kepanasan. Kenapa? Mendung. Karena pakai alas kaki, dalu-dalu Jawa kalau siang Jawa dalu orang dibecek ngagem sepatu tiba saking reget lalus nopo mboten lumayan. Alhamdulillah Pak Unta menawi sholat, menawi panjenengan sholat dipun tutup pusar ke bawah, pusat ke bawah celana rok sarung utawi ngagem jari ibarat mekaten. Pauntak menawi siam puasa berarti panjenengan dipun paringi hadiah arupi rasukan baju. Pauntak menawi zakat, menawi panjenengan zakat paringi hadiah menawi putra pecis penutup kepala, menawi putri ngagem jilbab. Ngebu
nanti gerak-gerak itu niki kok ambil jarum rendol tancep ke jilbab. Pak Muntad menami haji, nah, berarti jenengan ngagem sajadah utawi sorban. Ngagem sorban, nah, misalnya pun penting sorbannya ya, wah. Ah, niki mentok-tok men sorban, sapu tangan. Komplit. Pak Muntad menami dereng haji, nah, berarti nek dereng haji niki diletakkan riyen. Alhamdulillah kalau 2011 kemarin dan insya Allah ke depan dados pembimbing haji hampir tiap tahun nanti diberangkatkan oleh Allah lewat KPH tiap tahun mulai tahun 2023 sampai 2032 pun tidak target. Bapak Ibu yang belum berangkat haji mudah-mudahan segera diberangkatkan oleh Allah. Haji itu panggilan, semoga Bapak Ibu segera dipanggil Allah. Sios napa boten? Boten sios. Berarti jenengan kategori Haji Abu Rasyid Arab Buddha Rashido. Pak Muntad menami belum haji, belum zakat. Berarti boten ngagem sajadah, sorban, boten ngagem pencis. Pak Muntad haji enggak puasa. Ya berarti enggak pakai pencis, enggak pakai sorban, enggak pakai masa kon nyopot. Pak Muntad menawi nanggung syahadat tok mboten salat, mboten puasa, mboten haji, mboten zakat, berarti mengangi sandal rok. Terus dure pripun? Basa medurani pun atur kantur, Dik. Milani pun komplit. Dipun usahakan, setuju Bapak Ibu? Sebentar lagi masuk Ramadan, klik berikutnya. Malah hadis Rasul Subhanallah, andaikan kamu tahu. Andaikan kamu tahu. Andaikan kamu tahu. Nah, nanti dengung lagunya. Apa yang ada dalam kandungan bulan Ramadan? Kami pasti kamu berharap setahun full pengennya bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan sekedar menik repen apa susah? Seneng apa susah? Susah apa seneng? Ah, adik-adik seneng apa susah, Dik? Kenapa seneng? Karena dapat takjilan. Seneng lumayan peningkatan gizi gitu. Subhanallah, remen. Berikutnya bahkan kita nanti akan pesta, bukan pesta sembarang pesta, nanging pesta ibadah, pestanya umat Islam sebulan penuh, bukan pesta foya-foya, tapi pesta ibadah. Nopo kemawon, klik setunggal. Ramadan menika syahrun siam, bulan Ramadan, bulan puasa. Ah, niki hadisnya syahrun Ramadan, syahrun kataballahu alaikum siyama wa sanantu lakum qiyama faman samahu wa qamahu imana wa ihtisaba kharajallahu min dhunubihi kayawmi waladathu ummu. Bulan Ramadan siangipun dipun perintah siam, dalunipun sholat lail. Sinten ingkang siam sholat lail kanthi mengharap ridho Allah, jaminan Allah dosanya bersih seperti bayi baru. Gimana suara bayi lahir? Suara bayi nembe? Nembe lahir, nembe nangis. Kecuali nek ngeten iki. Bapak Ibu, bayi nembe lahir pun gadah dosa dereng. Yakin.
bocah cilik-cilik niki sing dereng balik niki belum sampai. Balik itu artinya sampai, harus sudah sampai hukum-hukum Allah diterapkan. Ini belum balik, hukum Allah belum 100% diterapkan, pun gak ada dosa dereng. Dereng nek mati mlebu swarga napa neraka? Yakin? Bapak ibu pengen nyuwargaken putra wayahipun? Monggo, mumpung tesih alim. Monggo, monggo. Lah napa to maksude? Niki mesti tak rak dingres to niki. Le, mumpung isih cilik ya le. Mboten niku. Maksudnya mumpung masih kecil dipertahankan nilai fitrahnya, dididik jangan sampai kena virus. Virus nopo? Virus maksiat. Setuju nggih? Ibu, anak itu kalau belum punya dosa lah ya Allah. Lucu nggih mboten? Anak kecil niku bukan hanya anak kecil nggih. Siapapun tiang menari boten gadah dosa, tesih alim, walaupun alim dan besar. Lucu, anak kecil tampil keliru. Misalnya pun tampil wonten akhir sana keliru, maju. Hanya tahu judul dan penarangnya. Walaupun kelentu, walaupun keliru, gimana penonton? Wah, sampai tepuk tangan gembira. Kenapa mboten? Ikhlas menonton keliru, tapi yang keliru anak yang belum punya dosa. Coba yang keliru Pak Buntan, begitu maju keliru, pripun hadirin? Pripun hadirin? Malah ketemu karena Pak Untan banyak dosanya gitu apa mboten? Jaminan Allah sebulan penuh digembleng, kita seperti anak kecil dalam arti kata dosanya bersih. Milo Wali Songo, niki Wali Songo, beliau luar biasa. Coba lihat anak kecil ya. Ini ya Allah. Ya. Anak isin tentang ribu ni. Ya Allah. Isin malah ni. Kling. Sudah. Lagi lagi kalau pencet dulu. Kalau sama kawan ini ya. Lagi lagi kalau pencet. Lagi nabi ni nama lagi. Enro enro. Jaminan. Pertanyaannya Pak Unta, apakah setiap puasa mesti dijamin Allah surga? Dibersihkan dosanya? Enggak. Loh, berikutan itu? Iya, tidak semua pedang bisa membunuh, tidak semua pedang bisa melukai. Gino pembodan. Pedang apa yang tidak bisa melukai? Pedang-pedangan. Termasuk pedang guneng. Oh, pedang itu puasa, sholat. Apakah semua puasa dijamin Allah dosanya bersih? Boten. Puasa gimana? Poso-posonan. Maka monggo kita tingkatkan puasa kita berkualitas. Bapak Ibu, assalamualaikum. Bicara puasa kualitas, monggo kita ngaos sekalian. Kalau mau pulau mampir dalam pun Pak Senengi, Pak Sutopo pulau ninggal wayang Pendowo limo. Wali Songo damel pralambang rukun Islam kados Pendowo limo, setunggal punta, gadah ajian jamu sekali mo, tu kalimat syahadat. Yang kedua werku utawi bi bimo, bima, bima punya ajian namanya kuku, kuku pacono kok kuku bimo niku sinten? Bima nak senjatane Mbah Marijan. Ponco menikol lima, Pancasila lima sila, ponco nongko lima paugeran, lima pilar, lima ini loh, gitu?
Milo perkudoro itu paling ageng sebab as-shalatu ibadatuddin. Perkudoro pun nanti boso kecuali betoro pun ceritanya pun wali songo. Sama dengan sholat kita nggak pernah boso kecuali datang Allah. Allahu akbar. Sama Indonesia, Arab, pundi mawon sami. Inggris bacana bahasa Inggris begitu sholat sami ning ra dicelat wong Inggris. Allahu akbar. Nah, gitu. Orang Jepang sholat sami logatipun ing benten. Jepang kan cepet. Oh, betul. Nah, orang Temanggung sami logate sing benten. Allah. Sehingga diundang jam 8, rawe jam 9. Lalu-lalu doa yang paling kok ya telat kok. Yang kita bahas yang ketiga, sinten Arjuna utawi Janoko, asal kata dari Janah. Janah itu surga. Dan pundi-pundi topo. Topo niku ibarat poso. Kesatriane pun madu. Madu koro, madu menika manis, koro menika ucapan, manisnya ucapan bisa masuk surga. Yang menarik saat Janoko topo, beliau punya musuh yang terkenal di India, nggak ada tokohnya, hanya di Jawa, namanya Buto Cakil, Buto Terong, Buto Ijo. Ngapunten ingkang ngagem rasukan ijo lho nggih. Buta-buta dikalahkan. Berubah Janoko alus. Itu yang bagus. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah Buta Cakil niku sinten to janipun? Pun nanti ngertos Buta Cakil? Monggo bersani. Mata jelalatan, mulut maju. Pun pas dereng monggo siap monggo. Pun pas dereng. Pun pas dereng? Oh, dereng? Kirang segede ya? Pak Eko pun pas dereng Pak Eko? Dereng? Oke, monggo contoh di pun Pak Eko. Ikan pas dereng Pak Eko. Nuwun sewu, Buta Cakil suaranya juga cekikian jembatan. Mata jelalatan harus dikuasai. Ini loh aghlabul madhumah dari mata. Puasa terberat bagi bapak-bapak dan pemuda. Ibadah. Subhanallah, yang masih normal begitu ada orang lewat putri kok pakai baju mini kongo. Ditonton boten. Baik kok ditonton boten. Ditonton dosa, ora ditonton kok ya. Mubadil. Akhirnya kita nanti istighfar. Astagfirullah. La haula wala quwwata illa billah. Mata berat turun. Pundi niki? Mulut puasa terberat untuk ibu-ibu. Nggih mboten, Bu? Ibu jujur. Bapak niku menawi duka singkat padat jelas. Kalau marah bapak, enggak usah banyak-banyak. Begitu anaknya nakal, deh. Rame puskesmas ini meneng orang ngoten niku rame meneh RSUD rame meneh Husnul Khotimah kok meneh ibu bapak yang punya jenggot misalnya pun gocek terus ping singkat ngoten niku ngeyel meneh to ping meneh niku bapak meneh ibu ora ya Allah pek jadi Riki ibu ingkang mau boten-boten mriki. Ibu segala mriku niku. Ibu bapak niku kalau ditanya, jawab pertanyaannya sesuai. Tidak undi, Pak. Ten pasar, rampung. Ibu, satu pertanyaan jawabannya 10. Ten pundi, Bu? Ten pasar lah ya Allah, rega iki larang-larang kabeh. Bapak yo larang. Kabeh mana kabeh? Gak ora mangan kok yo ngono ya. Wong mung ditakoni ten pundi kok malah jawab. Sinten niku? Jadi ini pelorok ibu-ibu ya. Puasa terberat ibu-ibu. Neng boten ibu. Bapak nggih mriki niki.
sitik ning gedhe-gedhe. Ibu cilik-cilik ning ukih. Bapak, nuwun sewu Bapak. Assalamualaikum, Pak. Nuwun sewu lho nggih. Kira-kira mulut kita berapa senti toh? Pinter Mas Eko? 5. Cocok, ada yang jawab 10 berarti mulut ukuran jumbo. Kok 10 senti? Walaupun cuman 5 senti, niki nopo-nopo lembut. Galengan sawah. Aspal. Semen. Nopo meneh, Pak? Gendeng. Lajeng napa meneh, Pak? Monggo sebataken ingkang sampun pengalaman. Napa meneh, monggo? Besi terus, Pak. Pengalaman napa meneh? Niku pun pengalaman. Nuwun sewu. Begitu masuk perut namanya butot terong, Abdul butot. Masih ada di mata. Naminipun buta ijo atosipun seluruh pandangan hidupnya. Silau oleh kehidupan zaman yang memabukkan. Saat ini namanya HP, tuh ya Allah. Sudah mengalahkan Al-Quran. Ini buatan sehari gak pegang HP pripun. HP ketinggalan tembrio badai kerja. Aduh ya, HP ketinggalan. Waduh piye ki yo. Sedino ra nyetel HP piye yo. Nggih mboten. Sehari gak pegang Al-Qur'an. Seminggu gak pegang Al-Qur'an. Biasa saja, tenang saja. Sehari gak pegang HP, usah niki HP sudah mengalahkan Al-Qur'an. Prihatin to niku. Bapak Ibu, poso. Ngatos-atos nggih. Subhanallah, luar biasa. Ibu bapak, puasa yang berkualitas. Ibadah nomor kali, kalau kan kados wayang ya. Lebih jelas lagi, puasa menika kados dene titik babon. Assalamualaikum. Pun nate ngawas kali titik babon dereng. Maksud kula kok boten titik titik rene teh aku arep ngaji karo kowe. Boten niku. Maksudipun suatu saat titik babon matur ngendika bicara. Ya Allah, besok kalau saya punya anak, saya pengen loh anak saya persis seperti aku. Aku punya paruh, pengen saya anak saya juga punya paruh. Saya punya bulu, pengen saya anak saya juga punya bulu. Siapa yang matur? Pak Untat. Maksudnya kita tahu nih. Betapa kagetnya ayam setelah melahirkan anaknya, ternyata namung bunder meleter. Wong kula niku pengen anak kula persis kados dene kula kok saking kagetipun titik ban ngendok bengok-bengok. Tumpah tosi pun Bidu melu ayamanku. Tepetan jari Bidu ngeten niku. Jenengan kagak sopan nggih. Nuwun sewu, segawon niku dipatak mawon malah basa kok. Jenengan kuat coba kamu sama anak itu pun kawan-kawan yang sama anak cuk kenging alat matur kenging Bapak Ibu pitik akhiripun boten putus asa. Ya Allah, gandeng kekajengan kula, cita-cita kula dereng paduka kabulaken. Wiwit detik menika kula badhe poso. Subhanallah, pitik nggih poso. Akan aku erami anak saya yang masih bunder meleker. Saestu. Pagi-pagi keluar kandang makan. Oh, ada makanan. Makan dulu. Suanten apa? Suanten sinten? Suaranya siapa? Pak Untan. Pak Untan baru? Baru nontol ya Allah. Sudah pas suara Pak Untan kok burine baru nontol niku lho. Wah, begini niku bahasa Inggrisipun you nyek me. Oh, boten enten ya. Setelah makan ayam kolowong langsung menuju ke pertapaannya berupa tarangan. Sehari penuh gak keluar. Menahan lapar dan dahaga sampai wajahnya pucat.
iku nak guyang-guyung ping batin toh persis yo. Apakah pitik utawi ayam puasanya hanya sekedar menahan lapar dan dahaga? Boten. Tantangan berikutnya datang. Pitik jago. Niki nggih kula nggih. Nggih kula nggih. Ibu bapak pun unjuk dereng. Unjukanipun pinten kula wau jenengan? Setunggal. Kula kali. Unjukane jenengan wonten tutupipun mboten? Mboten. Kula wonten. Jenengan pun pikantuk seneng? Mboten enten. Terima. Mas, bungkus ya. Kembali ke lab. Bukan nonton. Terima. Mas, bungkus ya. Kembali ke lab. Didatangi pitik jago mendekati ayam betina sambil menghentakkan kakinya mengatakan, artinya sini dong, mengajak melampiaskan nafsu. Pitik jago niku lambang saking nafsu. Pagi-pagi sudah menyalurkan nafsunya. Milo kalau mau lo dipun subi ingkong saking pitik jago yang ditelingkong, maksudnya menelingkong hawa nafsu. Gitu? Sana saking pitik babel ngapain jago? Karena jago itu lambang dari nafsu. Berikong. Pitik jago ngajak melampiaskan nafsu. Pitik babon gandeng poso menjawab dengan keteguhan jiwa, lalu dia mengatakan sambil mengembangkan badannya, artinya ogah, aku kan baru berpuasa, besok aja ayo. Bapak ibu monggo pun amati saat pitik babon mboten poso mboten ngenemi dio yang pitik jago melayu napa mboten melayu napa mboten melayu doyan mesti melayu sih lari cuma larinya biasanya mencari tempat yang strategis dodok come on please ini gandeng poso saya punya cita-cita, saya harus menahan nafsu saya. Hebat. Tantangan berikutnya datang saking gurem. Ngertos gurem? Berjuta-juta gurem nempel tubuh ayam menggelitiki. Ning pitik boten nesu. Gimana apa boten? Wong nembe poso. Akhirnya 21 hari ayam puasa, anaknya yang buten leker pecah. Sesuai dengan harapan, punya bulu, punya paruh, suaranya menyejukkan hati. Cik 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 cik. Itulah rahasianya, orang Inggris mengatakan anak ayam chicken. Wow, that is a chicken because cik 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 cik. Yang temanggung, wow, that is a kudo. Anak pitik senin untuk maksudnya senin nih tok nih dimakan di tok yang itu lagi subhanallah pitik geposo bukan sekedar menahan lapar dan dahaga menahan nafsu jaga hati jagalah hati jagalah hati lentera hidup ini jagalah hati jangan kau nodai jagalah hati cahaya ilahi.
Sinten ingin nyanyi? A'akmul. Nih, jaga hati. Hati nurani yang bersih memancarkan ke otak, akhirnya otak memerintahkan badan untuk melakukan sesuatu. Subhanallah. Dari hati yang bersih memancarkan, memerintahkan otak pikiran, akhirnya melakukan perbuatan akhlak yang baik. Subhan. Hati ini ibarat presiden. Pantat hati itu presiden. Betul. Menteri Nemundi. Otak ini menteri, menteri pendidikan, menteri riset dan teknologi. Tangan gen menteri. Gen. Menteri Nopo. Menteri Tenaga Kerja sekaligus Menteri Pertahanan dan Keamanan. Ya toh? Kaki gen menteri. Ya, Menteri Perhubungan dan Merambah Hutan. Tutup gen menteri. Ya, Menteri Nopo. Menteri Urusan Pangan. Pangan. Hati Nopo. Presiden. Kalau presidennya jelek, seluruh menteri jelek. Presidennya marah, menterinya namanya muka, mulutnya mengerucut, melototnya begini. Gitu? Tapi kalau tangannya juga begini, hatinya dendam, matanya melotot, satunya, malah tambahin, Subhanallah. Tapi kalau hatinya bersih, dicuci di bulan Ramadan, Subhanallah, wajahnya murah senyum, pribadi mulia, murah senyum, bahagia dan membahagiakan. Kados Janoko yang sudah bisa mengalahkan Buta Cakil. Awalnya cekikian, wong pun poso, suaranya halus, lembut. Repotnya Janoko rondo. Loko ono maling. Maling pun dugi alun-alun. Saking akhlakul karimahnya itu lho nggih. Awalnya matanya jelalat, berubah Janoko halus. Dari Mirsani yang tadi kisah nama Mirsani menikah yang tadi gila. Awalnya penagilan halus. Badai ngoyak maling datang yang tadi kiri. Duki Nopo langsung melayu. Kaki satunya dari diangkat. Duki Nopo langsung melayu. Dari ngilin tak ngilin. Dan nampil melayu. Pesumen. Itu saking akhlak yang lembut. Subhanallah. Murah senyum Bapak Ibu. Lihat tiang Jepang untuk bisa senyum kursus jutaan. Kirsani. Nah, mereka kursus kan ngoten niku. Ganjel tutuk Indonesia kali potelot kan ngoten niku. Orang Jepang tuh susah senyum. Lihat. Ini namanya pelatihan untuk bisa senyum. Jangan cukup ngata ini. Subhanallah. Ibu Bapak Pirsani, jangankan manusia, ini saja kalau murah senyum enak dipandang mata. Pirsani. Nuhun sewu. Kalau jelasnya ini, niki nuhun sewu ini. Anak monyet yang baru senyum. Monyet saja kalau senyum enak dipandang mata. Monggo Pirsani, ganteng mundi niku nopo niki. Gambar apa pula? Ganteng pundi? Ganteng gambar, rong gambar. Niku ganteng, gambletor ireng. Ibu Bapak bukan sekedar senyum, tetapi juga berhusnudzon. Panjenengan kok gadah persoalan, jangan langsung kayak gini. Wah, agak motornya anyar, paling kredit. Ibu, ayo Bapak Pirsani, niki gambar nopo? Rambut laki-laki apa perempuan? Perempuan. Cantik apa tidak? Bapak ngendika gambar rambut perempuan cantik. Nun sewu, tadi kula matur, jangan berkomentar sebelum persoalan itu utuh terlihat. Kula klik nang tengah. Nah. Wow.
rambutnya cantik banget, bagus. Wow, engkau pujaan hatiku, paling kau sangat cantik. Ternyata engkau adalah can never be yours. Ibu gambar, ternyata gambar nun sewu segawon sing rambutnya api. Pak Klot, ambal malih pertanyaannya, gambar sinten? Rambutipun sinten? Segawon cantik nopo mboten? Laki-laki nopo perempuan? Bukan laki-laki, bukan perempuan, kalau binatang itu jantan atau betina. Sering di dalam kehidupan kita nggak tahu persoalan itu sudah nggak paling gitu bener. Kenapa begitu? Karena terpancar dari jiwa yang sumudon alias berprasangka buruk. Nah, bila puasa itu menggembleng hati bersih, nopo menikah lembut, insya Allah, atau akhlakul karimah. Kita langsung akan ucap sedoso ya Allah. Melih nopo betul? Yakin? Satu lagi, puasa sampun saat ini sholat. Sholatul Lail. Bapak Ibu, di Ramadan kita juga diperintahkan sholat Lail. Sholat Lail menikah hampir sami kalian sholat tahajud. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau sholat tarawih, habis sholat isya, tapi jarang beliau lakukan. Beliau pernah sholat tarawih, habis sholat isya langsung. Pernah, tapi jarang beliau lakukan. Yang beliau lakukan sholat tarawih itu apa? Ya seperti gamalan, bisa berjamaah dan sebagainya. Loh, saat ini kok sholat tarawih habis sholat isya? Itu yang memunculkan Umar bin Khattab. Saat beliau jadi khalifah, beliau mengatakan, iki umat Islam kok dengan Ramadan kok gak ada syiar. Maka beliau mengambil syiar kebijakan habis sholat tarawih isya, lajeng sholat tarawih. Meskipun pernah dilakukan Rasul, tapi tidak tiap hari. Loh, pripun Pak Muntad? Saya nipun jenengan monggo sholat ba'da isya tetap dilampahi. Kalau mau melanjutkan tambah lagi sholat tahajudnya ditambah, jamaah juga boleh. Terus sholat witirnya pripun? Sholat witirnya yang penting sekali. Sekali itu maksudnya kalau mau habis sholat isya terus tarawih terus witir, bisa malamnya sholat tahajud lagi boleh tanpa nambah sholat witir. Setuju nggih Bapak Ibu? Berapa sih Pak sholat tarawih menikah? Lah monggo, ini memang hadisnya beda-beda, nggak usah dibahas. Waru, romlo, waru. Sedoyo wonten dalilipun. Nggih Bapak Ibu nggih. Ing penting persatuanipun sholat menika penting. Klik beberapa dalilipun kula jelaske seketik. Mudah-mudahan sholat kita tidak hanya sekedar sholat. Utsluma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Innash-sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Jadi sholat. Intinya wa aqimish sholat, dan dirikan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji saha munkar, dan sholat itu termasuk mengingat Allah yang paling besar keutamaannya. Klik meleh ibu bapak. Allah mengancam. Masalakakum fi saqar qalu lannakum minal musallin. Kenapa kamu masuk neraka Saqar? Mereka menjawab, dulu aku tidak sholat. Bapak ibu, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ampun kamu ngediko kali putra wayahe pun. Le. Iya bu. Sholat ibu ora di ya pak siap ngaji bapak ora itu sampe ngendika akan
Le, mlebu swarga. Bapak Ibu, cukup neraka. Mila sari-sari, setuju nggih? Sakor persiapan bagi yang tidak sholat. Wasta'inu bin sabri wa sholat wa innaha lakabiratun illa adad khashirin. Jadikan sabar dan sholat sebagai senjata utamamu. Allah sudah memberikan engkau senjata pamungkas. Gunakan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, Assalamualaikum. Sholat itu senjata kita. Yuk kita buka rahasianya. Saya mau tanya, nun saya kenapa sholat kok begini pun ngetos dereng? Saya berharap sholat tarawih kita besok ada rohnya. Roh. Manusia walaupun ganteng tanpa roh, gak ada manfaatnya. Pak Sinten ya, misalipun ya. Pak Eko mawon. Pak Eko, Assalamualaikum. Seandainya Pak Eko belum menikah, garis bawah dulu nih, Pak Eko pun nikah no? Wajahnya wajah pun nikah punya wajah sepuh asepe ampuh, betul ya? Pak Eko, seandainya belum menikah, maukah saya tawari wanita cantik solihah kaya raya? Mau. Padahal belum dari rampung. Maukah saya tawari wanita cantik solihah kaya raya ini pun nanti? Pertanyaan yang tidak perlu dijawab sebab jawaban ini pun amboi amboi. Bosok jawab ini pun ngambon ngambon. Walaupun ganteng cantik gak ada harganya. Ya gak ada harganya. Jasad ini kalau tanpa roh gak ada harganya tau gini. Bapak ibu kita, kita cium tangannya. Nih bapak kita kalau sudah gak ada rohnya, nopo jasadnya mau disimpan? Pak ganteng pak jenengan pun sedo. Jasad jenengan pun lepas dari rohipun. Jasad jenengan kula kubur. Kula tutupi lemah kula. Tidak gimboten. Sebab jasa tanpa roh gak ada harganya. Sholatnya meskipun kurang ada apa-apa. Tapi kalau tidak diberi roh, mati. Ibu bapak nun sewu, kenapa sholat begini pun ngetos dereng? Kok gak begini? Kok begini? Tetap begini loh. Kok begini pun ngetos dereng? Satu. Ayo orang yang beriman, angkat kedua tanganmu. Kamu harus berusaha sungguh-sungguh, tidak boleh menyerah. Kalau contohnya setunggal, bapak ibu, niki gambar nopo, bentuknya nopo, bunder. Pon nate mirsani semongko bentuknya kotak, dereng. Pulang balik malik. Pon nate mirsani semongko bentuknya kotak. Ponate mirsani semongko bentuke kotak dereng. Ponate mirsani semongko bentuke kotak dereng. Undi? Alhamdulillah udah mulai cerdas. Ini bukan semangka mainan. Semangka sungguhan ning Jepang. Orang Jepang itu kalau petani, petani di Jepang belajar. Belajar bukan untuk ujian, belajar memang pengen pinter. Kalau di Indonesia belajar untuk ujian, jadi baru ujian orasi mau meneh wong wis ujian. Saya mau tanya, Jepang ini pun negara maju nopo miskin? Pada tahun 45 dibom Hiroshima Nagasaki, dua kota hebat bom nopo namini pun atom. Sinten ingin ngebom Amerika, tahu gak bom atom dari mana asalnya? Indonesia Papua. PT-nya nopo? Freeport. Freeport itu kan tambang emas, salah satunya. Salah duanya tambang uranium. Salah tiganya lagi tambang nikel, biji besi. Dibawa ke Amerika,
bom Jepang. Belum lagi Jepang sering kena tsunami. Tsunami ini bangsa Jepang. Saking seringnya musibah tsunami kena Jepang. Gelombang nami pantai, gelombang yang menghantam pantai. Subhanallah, Jepang. Simbah-simbah saking Jogja, saking Bantul, 2006 dulu lari pakai basa Jepang. Kalian Melayu di bosok Jepang nih, ternyata kemarin betul-betul ada tsunami. Maksudnya begitu dapat bantuan langsung tsunami. Tsunami kesusu nampani mie. Bontang. Ya Allah, saya ulang, Jepang maju apa miskin? Sepeda motor Yamaha saking pundi? Honda Suzuki. Kenapa namanya Honda? Ngertos dere? Karena yang punya perusahaan orangnya bernama Honda. Honda itu nama orang yang punya perusahaan pribadi. Saya ulang, Jepang maju nama miskin. Padahal tiap pagi mereka menyembah dewa matahari, namanya senam Taisho. Kali kita nih, rukuk seperti kita rukuk. Rukuk dewa matahari, begitu jedul sekitar jam 7, jam 8, anak-anak perusahaan, para karyawan mereka keluar langsung dari lalu mengangkat satu tangan gitu nih, pakai bahasa Jepang. Ichiban, 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 itu artinya sukses. Dewa matahari, izinkan berhasil. Dewa matahari, Jepang harus sukses. Jepang harus berhasil, berhasil, berhasil. Donoton Dora ini. Wah, atau satu donoton Dora, akibatnya Dora. Dora ngaji, Dora sinau, Dora antus, Dora manungkar wong-wong, Dora nekong. Bapak Ibu, kula badhe tanggep Jepang nyembah sinten? Matahari. Awake dhewe nyembah sinten? Allah. Jepang mawon dengan punya ide nyembah matahari, mereka sukses. Karena Allah itu marhaman, siapa yang sungguh-sungguh diberi meskipun tidak nyembah Allah. Kita nyembah Allah mestinya jauh lebih sukses. Subhanallah. Wong nyembah matahari mawon sukses, mosok kita nyembah Allah yang menciptakan matahari kok mboten sukses. Kenapa? Karena kita tidak memahami begini. Jepang cuma begini. Kita bagaimana Bapak Ibu? Dua tangan. Dengan dua tangan bagus pundi? Dengan dorong mobil satu tangan, dengan dua tangan bagus pundi? Tergantung satu tangannya penanan mobilnya maju, nengen dua tangan kok meng mobilnya terdorong bukan? Maksud saya kita dua tangan tapi nggak paham. Bahwa yang dimaksud adalah hai orang yang beriman, angkat kedua tanganmu. Tangan itu maknanya berusaha dengan sungguh-sungguh, gak boleh menyerah, gak boleh loyo. Subhanallah. Bapak Ibu pirsani, telapak tangan panjenengan sesi terakhir, telapak tangan panjenengan ada angka Arab itu, angka Arab itu 18, satu dan caping mengurep gitu. Yang kiri menggobersani 81, 18 dan 81 itu pinten? Pinten? 99 nama Allah sudah di tangan kita, tapi belum di hati. Maka diangkat ke atas, masukkan di hati dengan sedekap. Wow, Akbar. Kita punya 99 nama Allah masukkan di jiwa, bahkan kita akan diberi alkoholiknya Allah. Napa alkoholik menika? Maha mencipta Allah, kita diciprati alkoholiknya Allah. Akhirnya mampu menciptakan
ide baru, menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan hal-hal yang belum ada sebelumnya punya karya. Subhanallah. Mulai ibu bapak, mulai sekarang Ramadan kita jadikan semangat untuk kembali datang ajaran Islam. Setuju? Insya jangan sampai Ramadan hanya mindah jadwal makan. Subuh, bar subuh biasanya jam 7 makan pagi, ganti sebelum subuh. Makan siang, ganti makan malam. Tidak, puasa itu menahan. Jujur Bapak Ibu, Assalamualaikum. Pengeluaran uang di bulan Ramadan dengan selain Ramadan lebih banyak pundi? Saat Ramadan maupun di luar Ramadan, sebulan banyak di bulan Ramadan perlu dievaluasi. Wong poso itu menahan kok malah ditelewep kasih metu. You know? Maaf, berarti kita dalam tanda petik malah berfoya-foya di malam hari, terlalu banyak uang dikeluarkan. Wong Ramadan aja di luar Ramadan malah ngirit, pas Ramadan kok malah boten ngirit. Pripun niku? Monggo direnungkan, mudah-mudahan bermanfaat. Materinya masih panjang, ada materi Quran dan sebagainya. Suatu saat kita ketemu lagi di lain kesempatan, pada waktu dan gelombang yang di tempat kesayangan. Ada kekurangan mohon dimaafkan, ada kelebihan tolong dikembalikan. Contohnya sebentar-sebentar toh. Ibu bapak, mari bersama-sama kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk ketemu di bulan. Saya jadi ingat tetangga saya beberapa hari yang lalu, nengok ke rumah sakit ponakannya, akhirnya malah beliau yang meninggal duluan. Ten rumah sakit beliau menengok, malah beliau yang meninggal duluan. Beberapa jam setengah hari berikutnya ponakannya ikut meninggal. Jadi yang nunggu malah meninggal duluan. Mila monggo saran mohon pada Allah, semoga diberi umur yang panjang, ketemu dengan bulan Ramadan 1436 Hijriah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala anhu li sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله mudah-mudahan malam ini ya Allah malam yang korban diri kami ya Allah dari jiwa-jiwa yang berumuran dosa ya Allah menjadi jiwa yang kau sucikan ya Allah. Dari sidungmu tiada berlimu ya Allah. Kau jadikan kami, kau angkat derajat kami, karena kau curahkan ilmumu kepada kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawallan qabl al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakarat al maut wan najana min an nar wal 'afwa 'inda al hisab. Ya Allah, bulan Ramadan di depan mata kami ya Allah. Beberapa hari lagi kami memasuki bulan Ramadan ya Allah. Beri kami kesempatan untuk ketemu di bulan Ramadan yang indah ini ya Allah. Beri kami kesehatan, beri kami kesempatan, beri kami kekuatan, beri kami petunjuk, beri kami hidayah-Mu ya Allah. Sehingga kami mampu mengisi bulan Ramadan ini dengan
dengan pesta ibadah ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saestu wonten tempat nyuwun bumi samudra pangasami. Di pepagian ini sana sedal aku lupa lihada fa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.